Syaitan tak ada. Bosih muka. Allah. Tak apalah, nak pergi sana kejap lah, boleh? Boleh, meh. Meh, meh. Meh lah, Ustaz. Saya tunggu. Tak tahu nak cakap. Terkesima. Terkesima, no? Ay, dekat kedai. Aduh. Tak, filter. Kau pakai filter tu? Tak ada. Tak ada. Ya, itu dah memang wajah asli kan, wajah asal. Tak ada. Tak ada. Oh, tak. Oh, tak ada pun. Tak ada. Kan ada. Oh, tak ada pun. Cukup genggau. Dia macam filter. Tadi tak filter. Filter tapi tak filter. Tak, filter. Cuba pusing kat aku. Oh, dia tak apalah. Ha, tak ada filter. Before filter. Cuma tu, siapa duduk tu? Lighting ke lighting? Mak yang aku. Memang dah Allah jadikan muka tu segak. Allah. Buka di sini tak? Aku tekan, aku tekan. Aku tekan. Ah, malah. Aku tekan, aku tekan. Aku tekan match. Aku tekan. Sumpah demi Allah aku tekan. Okay, orang sini nak tanya. Okay. Aku tu soalan dia tadi. Malas dulu nak naik motor tu, malas tu. Mana tapi dia rajin dia berapa kali lah, sebulan dua kali. Dalam banyak-banyak kali. Orang kenapa orang pilih? Eh. Kau. Terima kasih lah, Daya. Contoh, apa dia? Contoh solos. Beli tak tu? Contoh solos eh. Solos, okey. Kita bagi contoh solos. Okey, solos. Dalam banyak-banyak orang eh, berjuta orang, berbilion orang. Mhm. 4000. Kenapa Allah pilih solos? Member. Untuk jadi title apa? Dewa Maharaja Gamers. Ya, Maharaja Gamers. Dalam banyak-banyak dunia ni berbilion orang, kenapa Allah pilih aku ni sebagai fotografer yang hebat? Okey, selamat datang ke Expo. Okey, waalaikumsalam Kidir Suaib. Waalaikumsalam. Okey, soalan Zaidi, kenapa dalam banyak-banyak manusia Allah pilih solo sebagai maharaja dan aku sebagai bodybuilder dan Zaidi sebagai pelakon dan juga model tersohor lah. So saya akan jawab ni kalau saya punya tu lebih banyak pada aku. Okay, bagi banyak dulu. Bagi banyak dulu. Aduh. Takkan nak kalang aku ni. Tolong guys. Ada soalan lain. Saya terlupa. Saya ada soalan juga. Tapi bagi saya tanya Zaidi dulu lah. Okey. Soalan Zaidi. Kenapa Allah pilih solo sebagai maharaja gamers? Zaidi sebagai pelakon dan juga model. Aku sebagai bodybuilders. Sebab dalam hidup kita ada dua takdir. Yang kita sebut sebelum ni iaitu takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang Allah pilih. Yang Allah pilih. Terima kasih Icha. Yang Allah Mubram. Pilih. Mubram. M-U-B-R-A-M. Siapa rajin tolong tulis. Takdir Mubram. Terima kasih Daya. Takdir Mubram. Okey. Takdir Mubram ni takdir yang Allah pilih. Kita tak minta untuk jadi lelaki. Kita tak minta untuk jadi perempuan. Terima kasih Nisa. Sebab tulis. Suara dengar clear kan? Dengar clear. Sebab mahal-mahal kan? Mahal-mahal eh. Mahal tu. Okey, lepas tu. Terima kasih Tasha, terima kasih Simple, terima kasih Nisa Kelia Ustaz. Okey, jadi takdir ni ada dua. Yang pertama disebut takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang Allah pilih. Allah tentukan kita menjadi manusia atau binatang. Allah yang pilih, terima kasih Zati Syahrul. Allah pilih sama ada nak jadikan kita lelaki perempuan. Allah pilih sama ada jadikan kita model, ustaz, bodybuilder dan sebagainya. Yang kedua, kita panggil sebagai takdir muallaq. Muallaq. Takdir muallaq. M-U-A-L-L-A-Q. Muallaq. Muallaq ni takdir yang kita pilih. Kita nak jadi model ke? Nak jadi pelakon ke? Kita dapat dua. Satu berlakon, yang kedua model. Rasa macam malas lah model sebab tak cakap. Nak cakap. Sebab bila bulan Ramadan ni, nafas lebih wangi daripada bau kasturi. Kau kau
dia pilih nak berlakon. Terima kasih Dayah, terima kasih Zati Syahrul. Jadi bila dia pilih tu, itu dipanggil takdir mu'alak. Takdir yang kita boleh pilih. Kita nak minum apa, kita nak makan apa, itu kita pilih. Umaira, selamat puasa Ustaz. Kak Faranda family, selamat puasa Maira dengan Okey, jadi faham eh? Takdir ni ada dua. Satu takdir mubram, satu mubram takdir mu'alak. Mubram takdir yang Allah pilih. Takdir mu'alak betul simple. Mu'alak takdir yang kita boleh pilih. Nak minum apa, nak makan apa, nak bagi apa, love, topi, paus. Bagi hino. Kan? takkan aku menang. Tolonglah. Habiskan cerita dulu. InsyaAllah menang. Okay. Alright. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Terima kasih Umaira. Pasal lagu sikit. Selamat pengantin baru diucapkan kepada bakal pengantin. Kepada pengantin yang akan kahwin tahun ini diucapkan selamat pengantin baru. Kira tensi kira. Alright. 10 saat. Come on guys. Terima kasih lah. Okay. Jadi kalah. Jadi Allah Ta'ala dah pilih untuk kalah dengan aku tau. Tapi sebab pakai muka Zaidi, so tak ralat sangat lah. Tak sedih sangat lah sebab pakai muka Zaidi kan. Sebab kita pakai muka Ori. Terima kasih Maira. So dalam takdir ni, faham eh, dia ada takdir mu'alak, takdir mubram. Kalau kita pilih macam mana pun, kalau Allah Ta'ala kata tak, tak berlaku. Terima kasih Maira bagi minyak wangi. Terima kasih Maira. Semoga Maira cepat kepada bakal pengantin. Selamat datang kita ucapkan buat semua para tetamu undangan. Kepada kedua mempelai kita ucapkan selamat pengantin baru. Testing. Mana tahu kok tahun ni Zaidi kahwin ke, Maira kahwin ke. Amin. Maira nak kahwin ke? Maira nak kahwin ke? Maira nak kahwin? Semua orang nak kahwin. Kita doakan yang baik-baiklah untuk Maira. Jadi faham kan? Bak takdir. Jadi faham kan? Kenapa Allah pilih Solos? Kenapa Allah pilih Zaidi jadi pelakon? Kenapa Allah pilih Maira jadi Insta famous? Semua ni adalah kehendak Allah. Berapa ramai orang yang lagi handsome, yang lebih berbakat sebenarnya. Macam ustaz, ramai lagi orang yang alim, banyak ilmu. Tapi Allah rezeki kat ustaz. Contoh, ramai je macam Said-Said, kan? Orang yang soleh. Cuba bayang kalau Zaidi jadi ustaz. Ya Allah. Tobat roncum Hajar Aswad, roncum Kubah Hijau, dan roncum Zaidi. kan? Ustaz, boleh kongsikan tak kisah tentang bagaimana kiblat boleh menghadap Kaabah? Cuba orang cerita, lepas tu bagi orang kalah. Saya tahu cerita tu. Cik, ustaz ajak. Ustaz tekan lagi. Tak, yalah, saya ada soalan. Buat kata Zaidi, buat kata Zaidi kan. Dia tiga kali. Okey, jadi soalan tentang macam mana boleh perubah kiblat. Kiblat yang mula-mula adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Jadi bila Baitul Maqdis maksudnya Baitul Maqdis, rumah suci. Bila rumah suci maksudnya apa? Orang Kristian, orang Yahudi mengatakan bahawa Baitul Maqdis tu adalah mereka. Jadi Nabi SAW mengadu pada Allah. Umaira tanya, bila next trip ustaz? Bulan 12 insyaAllah. Bulan 12. Hotel Pullman Hotel. Ustaz, ada orang nak kahwin ke? Selamat datang kepada tetamu-tetamu kami yang berada di Dewan Singgah Sana. Mengumumkan ketibaan kedua-dua mempelai. Diucapkan selamat datang kepada tetamu-tetamu di mana juga anda berada. Yang pasti doakan agar kedua-dua mempelai bahagia. Sama cantik, sama segak. Berharap masuk ke Singgah Sana. Bah, ada orang tanya. Okey, jadi bila Nabi SAW mengadu pada Allah sebab orang mengaku, orang Kristian mengaku kata itu kiblat dia orang, itu rumah suci dia orang. Bila mengadu pada Allah, maka turun perintah Allah SWT di Masjid Kiblatain. Kalau kita pergi ke Madinah, dia ada sebut apa? Masjid Kiblatain.
masjid yang ketika Nabi solat, Allah minta Nabi berpusing 180 tau, bukan 360. Kalau 360, dia pusing balik ke situ. 180, dia berpaling daripada menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Haram. Maka Allah telah tunaikan kiblat yang kedua adalah Masjidil Haram selepas Baitul Maqdis. Terima kasih Syakila. Jelas tak? Apa soalan tadi? Tengah memikir. Tengah memikir eh? Tak, ada satu soalan tu lupa nak. Aku Mera tanya, Izzadi ke yang nak kahwin tu ustaz? Hadirin dan hadirat, mengumumkan ketibaan mempelai kita iaitu Izzadi bersama dengan pilihan hatinya untuk masuk ke dalam Dewan Singgasana. Berjalan sama cantik, sama segak, bagai pinang di belah dua. Apa yang pasti kita doakan kedua-dua mempelai kita bahagia, Zaidi dan pilihan hatinya, dan juga Mahira dengan pilihan hatinya. Nah, tengah praktis-praktis. Syakila Hidayu, ustaz nak tanya pasal ulasan semalam yang pasal bacaan surah dalam solat tu, boleh ke? Boleh? Manislah. Rehearsal ke ustaz? Rehearsal insyaAllah. Ha, gitu. Ha, kalau ada soalan boleh tanya insyaAllah. Kenapa aku lebih?